Petugas pantai Libya menyelamatkan 400 imigran yang terkatung-katung di Laut Mediterania dekat pantai Libya. Para imigran yang terbagi dalam dua perahu ini akhirnya diselamatkan petugas Senin pagi waktu setempat setelah perahu yang mereka tumpangi mengalami mati mesin. Libya adalah titik keberangkatan para imigran asal benua Afrika yang berusaha mencapai Eropa. Lebih dari 600 ribu orang menyeberang Laut Tengah selama 4 tahun terakhir. Lembaga Migrasi Internasional menyebut lebih dari 2.800 orang meninggal dunia saat berusaha mencapai Italia tahun lalu.